terus nyubar orang ngobrol. Ngobrolnya nu hanyut keneh nubi ujun naroskin kauda. Ujun naroskin sababaraha pertanyaan kauda. Kauda nah kauda jung aiki jung si Angkus kalebet si Ahyar Azka tisiga batur. Batur mah ngadamel konten teh kaitu ka dieu. Sapatos anu dorongkap kata pasnya gitu. Jadi kejut aya fungsi aya profesi. Fungsi itu tugas, profesi profesi itu pilihan gitu. Jadi sederhanana audah di dia lebih menjalankan tugas Auda gitu. Maksudnya salah satu tugas manusia apa itu membangun kesiapan sosial dan menciptakan kondisi sosial itu. Apa yang dimaksud membangun kesiapan sosial itu berinteraksi gitu. Berinteraksi dengan semua orang. Auda, Aiki, Angkus, si Aai, kalau ada si Aai juga membuat wadah untuk berkumpulnya orang-orang. Di situ Auda mengajak untuk bersilaturahim. Di situ Auda mengajak untuk berinteraksi, untuk sharing, untuk berkomunikasi, untuk menciptakan apa lingkungan sosial yang hangat, yang kondusif. Gitu. Itu salah satu tugas manusia, membangun kesiapan sosial. Nah, terus yang kedua, menciptakan kondisi sosial yang ya, minimal kondusif gitu. Tidak membeda-bedakan gitu. Kita sama manusia, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dia pun memiliki hak untuk dianggap ada gitu. Dia pun memiliki hak sebagai makhluk sosial. Dia pun memiliki hak untuk dilibatkan dalam aktivitas interaksi gitu. Itu satu alasan Auda kenapa Auda tersiga nusanes. Auda Aiki Angkus Puspisi anda mau konten kayak itu kadi enggak, Auda hanya sebatas menjalankan fungsi aja, salah satunya membangun kesiapan sosial gitu. Minimal untuk pribadi Audanya Lira gitu. Minimal untuk pribadi rekan-rekan atau saudara-saudara Auda sendiri, Saiki, Angkus, Ayah, Polisi, Aska itu. Dan satu lagi, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, yaitu dia tidak membeda-bedakan, merangkul semua latar belakang, menerima semua latar belakang, menganggap semua eksistensi, dan melibatkan semua pihak dalam interaksi. Gitu. Adapun orang lain, mungkin mereka lebih memilih profesi. Apakah itu sah-sah? Sah-sah wae, ya sah. Itu ayo lepatnya. Bahkan mungkin di satu sisi baik, jelas. Itu karya, itu kreativitas. Jadi sebetulnya lebih ke perhitungan atau kalkulasi-kalkulasi secara pribadi. Gitu. Apakah dua-duanya baik-baik gitu. Jadi itu yang membedakan Auda atau tepas gitu ya Auda Aiki Angkus Puspisi Aska dengan katakanlah orang lain gitu anu bergerak di hal yang sama gitu anu medianya ya itu
media sosial itu. Gitu. Yang membuatnya sama apa? Yaitu pemakaian medianya. Akhirnya udah pun dalam satu kondisi dengan berbagai pertimbangan, tanda petik dituntut untuk ada dokumentasi di sana gitu. Tapi hal-hal anu sifatna untuk lebih kesempurnaan, namun cek bahasa sederhana paniatan itu ditutup. Jadi yang bersifat publik anu kuda di unuka udah di naon disumbangkan ke ruang publik untuk hal-hal anu sifatna privasi, seperti udahlah hal-hal anu sifat privasi, entah itu tanda petik tentang kebaikan, apalagi tanda petik keburukan, disimpan di belakang. Gitu. Itu anu ngambil-ngambil tepas dengan saudara-saudara yang lain. Itu junta tindak keperluasan ujung. Sekali kesimpulannya apa dari semua itu? Kesungguh yang lupa. Ngejawab eta we. Dapatkah kita sembunyi ketika pun aku bersandiwara di balik angin? Aku tahu, yakinmu ada dalam jiwa yang tak peduli pada dosa. Ada doa-doa itu yang terucap kala mereka terlelap mengintai separa lagi sahabat. Semua tak menyentuh rasaku yang menggali kematian atas peluh yang kita ciptakan malam-malam. Andaikan kau pun tak pernah kembali musim-musim lalu, aku enggan bertanya pada hujan. Aku mabuk dalam nirwana yang kita hidupkan malam itu. Aku lupa pada kesan nyanyian kehidupan. Lalu, hingga nanti kita sampaikan perih pada awan yang mengumpalkan yang serupa. Di sini dengan rajutan diri yang mencoba menambah adat-adat rusak. Atas nama hujan, atas nama berhala, atas nama Tuhan-Tuhan baru yang disembah demi harga duniawi, atas nama pedih yang nista berbayar ilang-ilang semua, bertingkah atas nama kesucian yang tak teringkar suci. Aku bahkan enggan relakan poang-poang lara yang mampir di meja berangkat. Di atas bukit itu aku ucapkan janji pada para penjaga semesta. Di atas omak-omak bina kita bernyanyi rayakan ini. Detak dan degup akhir yang kau saksikan hari itu dalam kotak-kotak hitam tergaris hijau, temanimu dalam angguh tatapnya. Aku berdiri di antara nafasmu yang sekedar bertahan. Ini dunia, ini arah. Aku antarkanmu menuju penghentian sahabat. Bersamaku tak ada yang gaduh lagi kala kita bersama dalam darah abadi. Siapa yang sanggup berteriak pada kelak? Mereka hanya sembunyi. Tak ada yang tahu. Aku yang ciptakan mentari duniaku. Jikapun ilusi itu milikku, kaulah yang memberi.